Hari ini gua lagi main berkala sih guys. Jadi satu minggu nggak update ya. Satu minggu itu karena gua terkena pelanggaran pertama dari pihak YouTube. Jadi tidak bisa untuk upload selama satu minggu. Maaf banget buat para sultanku semuanya. Jadi kita langsung to the point aja ya. Di bagian sini gua itu lagi kondisi cari-cari klinik juga, lalu juga prajurit karena kehabisan prajurit hingga tinggal 1400-an. 1100 nih malahan. Menganggur ekspedisi cuman sedikit banget. Di bagian sini gua baru aja beli sih guys di bagian sistem ya. Kayaknya udah hilang sih karena kemarin baru aja untuk membeli gitu. Jadi apa yang gua beli itu ada di bagian VIP. Usahakan buat kalian yang udah top up ataupun pop up semuanya mempunyai diamond setiap hari, kamu bisa untuk tingkatin VIP dari ke-7 ke bagian VIP ke-8 agar kecepatan radar kalian itu langsung otomatis ya. Seperti ini, nyalakan radar dan langsung selesaikan. Sekali klik aja nanti bakalan auto. Kalau 8 turun nggak ada yang gratis. Dan juga buffnya pun juga lumayan gede ya, nambah 1%-an lah, lumayan. Di bagian sini gua ada di bagian VIP 1 yang harganya 1 dolar dan juga VIP kedua udah gua ambil harganya 78.000, namun gua akan mempunyai diskon yang 44.000 ya. Kita cuma beli tinggal 31.000 aja di bagian sini karena terkena biaya diskon 44.000. Dan kamu bisa mendapatkan hadiah eksklusifnya seperti ini untuk VIP ketiga. Itu otomatis ternyata guys. Dan beberapa hari yang lalu juga gua itu gacha pas tengah malam lah. Gacha dapat queen. Akhirnya si queen gua itu bisa dapat. Gua juga heran kenapa bisa dapat queen. Sekarang udah emas untuk queen sendiri. Emang sih untuk akun yang ada di bagian Last Fortress ini, menu temen dan juga Avenger gua itu bagus banget untuk dapetin tiernya ya. Gacanya pasti kayak hoki gitu guys, dapetnya yang OP-OP yang di bagian Avenger dan juga menu temen malah dapet. Yang lainnya kagak dapat. Di bagian sini kita lihat tanda serunya 0,0615% loh dapetinnya. Yang lainnya 0,48. Nah ini eksklusif banget nih. Ini susah banget untuk kita dapetin dan peluang ternyata gua bisa untuk dapetin si Queen sendiri. Lumayan banget. Itu buffnya buff koin kenangan saat kita lawan zombie maupun mutan dapat koin kenangan tambahan, walaupun nggak banyak, setidaknya cukup banget. Kita balikin dulu di bagian sini. Dan untuk kategori musim kali ini itu manajemen plot gua lagi sedikit banget. Wahyu Kiamat udah mencapai titik di mana hingga ke hari yang stok ini ya, level 5 tinggal berapa, tinggal 3 kali lagi. Dan misi di bagian season kedua pun juga udah selesai. Kayaknya kurang lebihnya sampai 7 harian lagi kah? Kita enggak. Akhir bulan kah? Enggak juga. Tengahan bulan? Enggak tahu. Kita lihat. Oke, di bagian sini ternyata guys. 23 Juni 2023 akan selesai hingga ke bagian minggu kelima. Baru kita masuk ke bagian season ketiga. Jadi masih ada waktu, kurun waktunya lumayan banyak juga ya, hingga mencapai titik yaitu adalah 23. Ini gua membuat video di tanggal berapa ya, tanggal 30, tapi uploadnya beberapa hari ke depan juga karena 7 hari itu tadi nggak bisa untuk upload guys. Oke, jadi ya udahlah, nggak apa-apa, mau gimana lagi juga. Ya ampun, salah dong. Ini gua pindahin ceritanya, guys. Rebet. Nah, ini ke sini dan baru dapat. Next time gua mau update apa ya? Kita lihat satu persatu aja ya, karena akumulasi dan juga untuk permainan setiap harinya, update-annya mungkin
cerita-cerita ataupun gameplay aja. Soalnya kalau gua buat video pun nggak bisa untuk lama-lama, guys. Nggak tahu kenapa. Mungkin karena ring light-nya ini ya yang bikin gua itu ngerasa panas dan tempat duduknya nggak asik banget lah. Ya nggak empuk, nggak nyaman buat kita ngobrol gitu, nggak sesuai yang gua inginkan untuk saat ini. Jadi nggak masalah buat videonya, semoga bermanfaat juga. Jadi untuk tips kalian soal masalah gacha ya ataupun pembelian, usahakan mempunyai dulu diskon yang kalian punya, baru kalian beli aja agar harganya lebih murah aja, ideal seumpama kalian benar-benar mau pay to win ataupun top up untuk game Last Fortress ini. Nah, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. Bye bye.